nombor 3, pedas gila bola. So episod yang pertama hari tu. Aduh. Okey ha. So nak cerita cherry berry lah. Cherry berry. Cherry berry. Hari tu first episod kita makan cili padi. Tahap kepedasan macam mana? Time tu. Luar biasa. Kurang. Kau bagi skala 1 sampai 10 tadi kan. 10 paling pedas kan? Aku cakap 8. Kau main hari tu? Boleh lah, aku cakap hari tu 7, masih 6 lah. So minggu kedua, Juve dah join. Dia sampai gatal-gatal kepala. Tahap kepedasan time tu untuk kau? Time tu Maggi pedas, minggu kedua Maggi pedas. Time satu tu kali. Aku gagal sikit, aku bagi 5. Alam kan, aku nak minum air tau. Takkan bukan lah easy. 5 lah. Aku 7 lah. So okay, untuk kau sebab letak 7 lah. Kalau aku letak yang baru ni, nanti nak letak berapa? Okay, minggu ketiga ni kita nak try habanero spicy chicken. And mee instant ni boleh dapat dekat 7-Eleven je. Aku cari tadi kat Family Mart tak ada, KK Mart tak ada. Dekat even dekat supermarket pun ada yang tak ada. Tahap kepedasan dia 350,000 Scoville. Kalau korang tengok ni lah. Scoville tu bina tahap. Itu tahap kepedasan lah. Smallville. Dekat Smallville. So, diorang akan macam biasa. Nama ni macam daripada American Latin. Ni Chile, Mexico. Chile, Mexico lah. Mexico. 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 So, siapa salah macam biasa, kena ambil satu suap. Soalan yang pertama. Berapakah umur pemain pertahanan Selangor Syami Safari? A. 21, B. 22, C. 23, D. 20. Nak tiru tak ada masalah. Kalau salah, kalau salah. Okay, Rebin, jawapan. Ahmed, 20. Izzy, 22. Juf, 21. Jawapan yang betul, 21. Alamak, boy John. Pembukaan yang baik. Pembukaan yang baik lah. Silakan. Rasmi. Hello. Aku dulu kan? Tak kisahlah siapa-siapa kau atau apa Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allah. Muka boleh segera amang tengok. Kau aku makan ni, aku pernah makan Hello Hero ni. Sos. Oh, sos dia. Kau pernah try sos dia. Tak okey ya? Tak okey. Tak boleh salah lepas ni. Tak boleh lah. Tak boleh salah ni. Matilah nak. Okay, soalan nombor 2. Oi. Okay. Aku nak cakap since kita sama kumpulan dengan UAE. Apa ranking UAE dalam senarai FIFA? A 70, B 67, C 90, D 83. Nak tiru boleh tak masalah macam aku cakap tadi. Aku tak bagi. Aku nak bagi ah, apa benda tahu. Aku dah tengok 70, 67, 90, 83. Wah, ini tulis semua jawapan. Okay. Juf, 67. Easy, 67. 67. Jawapannya betul. Selepas dia seksaan. Okay. Macam hat-trick tu skor. 3-3 tak kena. Soalan nombor 3. Namakan kelab bola sepak pasukan pertama bagi pemain tengah Malaysia, Brandon Gunn. A. Sydney FC, B. White Eagles, C. Rochdale City, D. Sutherland Sharks. Ni hero kita hari tu. Okay. A. Sydney FC. Ini memang kena makan. Dia nak tangkap satu. Rebil. Jawapan. Amir? Amir. Sydney FC. Easy? Sini FC. Aku badan lah C tu. C, Rochdale City. Semua salah. Jawapannya Sutherland Sharks. Haa, kenapa? Aku pernah dengar tu. Tapi... sudah lah. Berapa kali je, kita semua salah dah. Rasanya betul ke? Jadi Sutherland Sharks tu. Dia je ada kat bola ke tu? Betul. Ada. Okay, sila. Dengan next question tu. Baru nak tipu dia. Tahu. Dia tahu lah. Juf punya tahap tak banyak. So kita bagi dia makan sikit dulu lah. Jadi kan dia kena jawab lagi kan. Okay, easy. Okay. Gas lah. Tak payah banyak sangat, easy. Tak payah banyak. Lapa. Orang Mexico ni makan lagi pedas daripada Korea. Ini semata-mata. Okay.
Tak ada apa lah, yalah. Okay. Okay lah. Soalan nombor 4. Apakah posisi sebenar ketua jurulatih bawah 23 tahun negara semasa beliau bermain bola sepak, Ong Kim Swee? A. Pertahanan. B. Pemain sayap. C. Pemain tengah. D. Penyerang. A. Pertahanan. B. Pemain sayap. C. Pemain tengah. D. Penyerang. Ong Kim Swee masih dia main bola lagi. Okay. Ini central midfield. Central midfield. Central midfield. Betul. Ha. Betul-betul lega eh? Lega. Lega. Yeah. Okay, ada lagi 4 soalan lagi. Apakah kapasiti Stadium Shah Alam? Berapa kapasiti Stadium Shah Alam? A. 80,000. B. 82,000. C. 85,000. D. 90,000. 80, 82, 85, 90,000. Review jawapan anda. Ada C lebih ke apa? Okay, semua betul. Oh, bagus. On the roll ni orang kata. Amalah kita. Okay. Kau macam tak yakin je bila aku dah tick tadi tu. Tak. Di manakah pemain tengah JDT Syamir Kuti dilahirkan? Kita tahu. Sip baik. A. Johor. B. Kedah. C. Penang. D. Perak. Ni semua sembunyi. Sembunyi. Oh, sembunyi bro. Jangan. Dari sini. Johor. Johor, Kedah, Penang, Perak. Ya. Ada gelap sikit. Satu. Nama aku sama. Dah boleh jadi gelap. Pening boleh jadi gelap. Perak dengan Johor ni jarak ke. Johor pun jadi gelap juga. Sebab dia ada base Singaporean. Okay, cepat. Bibi, jawapan anda sekarang. Pasal hari Sarun memang gelap. Tunggu saya pergi sana. Amin? Bibi? Final. Easy? Sekejap. Aku nak tilik sekejap. Jup tunjuk dulu. Eh, mana boleh? Cepat tunjuk dulu. Cepat. Dah. Okay lah, aku ambil. Aku ambil ni lah. Anak Mami, Pening. Pening? Pening. Semua betul, Pening. Pening? Okay, dua soalan lagi. Banyak terlepas ni. Pasukan negara menewaskan Bhutan pada April 2018. Berikan keputusan penuh pada malam ni. Bangkai, beragak. A. 71. B. 80. C. 70. D. 60. Sorry, C apa? C. 70. D. 60. B berapa? 81. B 80, C 70, B 60. Okey, semua dah tunjuk easy. 80, 60, semua salah. 70. Semua. 70 eh? Ha, 70. Bukan Zakuan skor 4 ke demo? Dia memang skor 4, 670. 70 yang open dia. Tapi semua steady tak minum air, okey lah ni. Dia pernah hilang. Pernah hilang guys. Yang hari tu punya tak hilang kan? Dia lambat eh? Dia sangkut kat lidah. Itu pasal kau kemam. Okay, ni ambil lebih sikit lah. Last soalan ni, last lah. Depan ni, tak ada dah. Lebih ni. And sebenarnya, ini aku kurangkan tahap kepedasan dia, aku tambah mie lain. Oh yeah. Ni bukan maksimum. Mie lain eh? Mie semua aku ni. Patut dia ada jenis lain ni, spaghetti ke? Sebab aku ada tambah sikit. Sebab takut pedas sangat. Tengok nampak? Pedas lah kan? Minum air. Aku tak minum air. Asyik kena. Memang pedas. Okay. Last. Soalan last. Hidung dah. Hidung okay eh? Hidung ni semua dah okay eh? Okay eh? Okay. Soalan terakhir. Ada sengat sikit. Soalan terakhir. Siapakah ketua jurulatih pasukan negara pada tahun 1966 hingga 1967? Wan Jamak. A. Hatim Sosi. B. Wan Jamak. C. Abdul Rahman Ibrahim. D. Claude Leroy. Hatim tahun 1967. Hatim, Wan Jamak, Abdul Rahman, Claude Leroy. Okay, reveal jawapan anda ni soalan terakhir. Habis dah apa ni? Dah sengsara dah tak ada dah. 96, 97 eh? Easy? Last kali tadi tu, Leroy. Shot Leroy. Aku tukar balik. Aku rasa... Buat. Okay, dah boleh buka. Atim lah. Aku pun nak bagi tahu kan. Atim. Okay. Ha? Atim, tak. Wan Jamak.
Wan Jamak. Betul Wan Jamak. Okey. Oleh kerana semua betul, kita habiskan episod ni makan sekali lagi. Baik jawab Leroy pun sebagai ni nak test knowledge kau. Kita nak just the fun. Aku makan sekali, tak ada masalah. Okey. Okey eh. Ni tak pedas pun. Aku nak bersin-bersin lah ni, Min. Steady je ni, ni orang ni. Atim sushi ni ke? Atim sushi lepas tu. Kejap dia ada. 6 bulan je dia. Sebelum tu Claude Leroy tak salah aku. Ya, Claude Leroy awal-awal. Awal-awal kan? Jadi scientist. Aku confuse Atim sushi dengan Betalan Biskis je. Biskis. Tapi dia banyak lah kurang pedas ni. Tadi masa aku buat yang original, pedas gila. Itu je 3-4 like. Itu pun dah naik gatal-gatal hidung ni. Tapi tahap easy makin improve eh. Tahap pedas dia eh. Boleh pedaskan lagi, bagi makan cili boleh. Boleh makan cili padi ni. Tak boleh. Okay, demikianlah episod 3. Sporting sebenarnya kita punya. Nampak dia, tengok muka dia beri. Steady. Ada batuk-batuk. Kena pergi doktor ni kot. Besok kau pun tak ada tempat tu. So, demikian. Kita akan jumpa lagi the next episode. Terima kasih.